Halo guys, kembali lagi di YouTube channelnya JSTV, dan di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara menggunakan fitur baru di CapCut namanya poles wajah. Oke, di sini kalian bisa buka aplikasi CapCut ya di PC kalian. Nah, kemudian kalian tinggal kayak biasa aja, kalian tinggal upload untuk foto kalian yang mau diedit ya. Jadi di sini ada fitur baru namanya poles wajah, itu sepertinya bisa digunakan untuk memperbaiki wajah kita mungkin ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini kita tambahkan satu buah foto, kemudian di sini kita klik edit foto. Kemudian di sini kalian bisa menemukan di bagian efek ini ada namanya poles wajah. Ini terbaru ya, tinggal diklik. Nah, dia akan mendeteksi wajah secara otomatis. Dan kita bisa, ternyata cuma satu teman-teman, cuma bisa memuluskan kulit saja. Kalian bisa atur untuk intensitasnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya untuk before afternya apakah terlihat atau tidak. Mungkin agak sedikit kurang bagus ya diterapkan di. Mungkin fotonya harus sesuai juga, teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.